Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam perjalanan pulang menuju Jakarta, saya berkesempatan hadir di dalam proyek pembangunan masjid Yayasan Wakaf Al-Fikri Riau. Dan sahabat semua, sahabat wakaf yang insya Allah dirahmati Allah, bahwa sejatinya wakaf itu adalah sedekah puncak lantaran birah hatta tunfikum mimma tuhibbu. Tidak sampai kebajikan yang sempurna sebelum seseorang menyedekahkan atau mewakafkan hartanya. Dan tempat yang kami berdiri di atasnya ini adalah rencana masjid yang ke depan akan dijadikan center, akan dijadikan pusat peribadahan umat, tidak hanya untuk beribadah dalam artian sholat, tetapi kita kembalikan masjid sebagai epicentrum peradaban umat. Masjid bukan saja untuk sholat, tetapi masjid juga menjadi epicentrum untuk pendidikan, epicentrum untuk kesehatan. Bahkan zaman Rasulullah, strategi perang pun bahkan dilakukan di masjid. Dan insya Allah, melalui gerakan wakaf masjid Yayasan Al-Fikri Riau, umat kembali akan mendapatkan kejayaannya. Mari kita sukseskan pembangunan masjid Yayasan Wakaf Al-Fikri Riau dengan memberikan wakaf terbaik para sahabat semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan harta-harta kita, dan itu adalah sejatinya harta yang kita bawa ke akhirat kelak. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wajahuni wa bihubbin 'allamuni. Syukruhum li fihi fakhrun, falahum kullu imtinani. Masjid al-Ghalib bin Auf, multaqa al-'amal ad-dawbi. فيه رباني شيوخي وتلت وحيا لساني شمس روحي وحي راني.